Tour guide. Tunggu. Halo semuanya, selamat pagi. Masih dari Banyuwangi. Ini pagi ya, malam gitu sih. Jam berapa nih? Hampir 00:30. Malam apa pagi? Ya gitu deh. Masih muka bantal banget. Nih, Hani Bani. Ya, Hani. Kenapa? Sudah bangun? Ya, harus ya. Harus. Jadi, kalian pasti tahu lah kalau kita bangun pagi-pagi ini mau kemana? Mau ke sini nih. Ding 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 ding. Mau ke Ijen. Jadi nanti mau dijemput dari hotel jam 00:30. Kita harus standby di bawah. Dan kita mau ke sana. Dari hotel ke Ijen itu katanya kurang lebih 1,5 jam ya. Jadi ya jam 2-an akan tiba di sana. Gitu. Dan mulai pendakian sekitar 2 jam katanya sih. Sebenarnya sih jaraknya tuh cuma 3 kilo. 2,2 meter, kilometer, 3,2 kilometer ya. Tapi kan medannya itu naik turun dan begitu-begitu deh. Jadi tergantung kondisi orangnya masing-masing. Kurang lebih memang rata-rata kurang lebih memang rata-rata 2 jaman pendakian gitu. Semoga nanti bisa lihat blue fire-nya ya, blue fire sama sunrise-nya yang kece itu. Nanti kita tunjukin. Ya, ngantuk banget nih. Yeay. Hani ngantuk gak? Ngantuk. Oke, ikutin terus video gua kali ini dan kita lihat gimana sebenarnya pendakiannya itu. Jadi, kalau gua cek tadi cuacanya itu sekitar 10 sampai 16 derajat gitu ya. Jadi, nggak perlu yang tebel-tebel banget gitu, karena kalian itu sebenarnya kan akan mendaki ya, jadi mau nggak mau pasti nanti badan kalian akan panas banget, jadi jangan yang terlalu lebay gitu ya, tebel banget. Dan ini gue pakai hoodie ini, terus gue bawa bawa jaket yang tebel itu sama windbreaker. Hani, masuk. Masih ada 20 menit. Katanya mau tidur. Orang gila, biarin aja. Oke, ikutin terus video gue. Nanti gue akan tunjukin gimana serunya di sana. Semoga sih kelihatan dari kamera ya, karena kan pasti ini masih gelap banget dan gue nggak kurang tahu apakah banyak lampu atau enggak, karena kita sendiri nanti akan dikasih senter. Oke, sip, ikutin. Nyampe di pintunya, jadi nanti kita akan naik dari sini lagi. Lagi nungguin loket buka karena ternyata kita perjalanan cuma 1 jaman gitu. Mau makan dulu. Good morning, sweetie. Wir haben die Snacks von den letzten beiden Tagen mitgenommen. Wir sind hier jetzt oben auf dem Weg zum Mount Ijen, wo wir das blaue Feuer gucken werden. Lampu. Apa karena terlalu terang kalau pakai lampu ini? Aku mau ambil. Sudah, Fanny, makan.
Ja, das ist das letzte Melonenstück. Ja. Ich weiß nicht, warum das so super kalt ist. Die. Ja, beide. Kayak sana banyak orang-orang. Nanti kita ke sana. Aduh, nggak kelihatan tunjuk gua. Abis pipis. Semua naik atas. Pipis dulu. Tik. So guys, ini jam 2:10. Kita baru masuk. Kita lihat jam berapa kita nyampe di atas. Sanggup enggak gua? Sudah selesai. Gila guys, ini udah amburadul rambut gua. Sampai gua lepas ini sweater karena panas banget. 40 menit dari bawah sampai pos 5. Biasanya 1 jam lebih. Biasanya 1 jam lebih. Dan gue jarang olahraga, ini doang nih. Si masnya suka lari sama mas ini. Mas ini udah pasti gak usah ditanya. Dia 20 menit kalau tanpa kita. Kita udah berhenti-berhenti tadi. Udah berhenti-berhenti tadi di situ. Sampai becaknya nanya-nanya terus. Antar gak? Mahal banget. Mentang-mentang bawa bule, males aku. Abis aku lihat di video in tahun 2022 juga ada yang naik itu. Harganya 500 katanya. 500 ya. Itu cuma naik kan? Pos 4. Dari pos 4. Oh iya benar. 500. Terus tadi dia bilang 800 pulang pergi ya, Kak ya. Iya. Sampai bawah lagi. Ya, sebenarnya kita kalau bisa nawar terus kompres bisa kompres kita nawar. Kemarin dari pos 1 600 pp. Orang Cina yang nawar. Ya. Sebenarnya sih kalau jalan sendiri ya capek, tapi kan jadi berasa gitu, oh ini ya, yang dikeluarin. Dan sebetulnya ijen itu nggak terlalu ekstrim se-ekstrim ini. Ya buat amatir oke lah. Oke. Iya, anggaplah kalau naik troli untuk berbagi rezeki. Berbagi rezeki ya. Kita mau kasih cuma-cuma, ya enggak tahu juga. Iya, cuma-cuma ya enggak lah hostnya. Barangkali nanti turunnya bisa. Oh iya. Turunnya 800 juga lagi. Nah, kalau turunnya murah. Itu tinggal. Turunnya tinggal gelinding. Iya, karena ada ringnya. Kalau sini apa adanya. Mulai dek KKN naik, anu BBM naik, enggak pernah sih. Naik harga naik enggak pernah. Tetap segitu-segitu aja harganya. Ya wes ini. Oh itu ya naik situ. Ya. Oke. Okay. Alhamdulillah naik cerah. Sampai cerah. Turun ulang. Bunyi lagi. Turun. Enggak lagi kita naik. Ya. Ya nih guys. Sunny bar. Tour guide. Bawahnya hati-hati ya nih. Ini here, come here, nih. Ini nih kita mau turun ke Blue Fire ya. Ini kita udah pakai masker. Karena pas banget tabutnya tebel, jadi belerang, asap belerangnya ke bawah. Wir haben den letzten Anstieg jetzt geschafft. Ich glaube, wir sind gleich da. Man riecht es auch schon sehr stark.
So, noch 300 Meter oder so. Die Leute da vor uns haben auch noch ihre Taschenlampen, halten sich jetzt hier am Berg fest. Und da unten ist gleich das blaue Feuer. So. Folge meiner Frau, wir haben die Masken wieder abgenommen, weil die Luft hier frischerer ist. Hier kann man ein bisschen besser laufen. Noch 400 Meter. Hanni, guck mal, bei mir ist gut. Klettern, Blufeiere. Gila, keren banget guys ini. Perjuangan kesini. Ini guys, Blufeiere. Gila. Ya. Okay. Gila, keren banget, keren banget. Oke. Sudah? Oke, go. Oh ya? Iya. Dan kedalaman danau ini, dalamnya sekitar 200 meter. 200 meter? 200 meter. Setengah lima guys, udah terang, ngebul banget. Separuh perjalanan ke atas. Tadi kita di bawah. Tapi nggak kerasa kalau ke atas. Ke atas nggak kerasa. Nanjak banget. Aduh, dipegangin kayak gue kayak monyet aja nih. Dipegangin begitu. Pegangin begitu. Kalau gak dibagiin nanti dimarahin lagi. Aduh. Gila ini. Keren abis. Tuh. Ini gua agak lebay sih tadi pakai kayak gitu. Panas banget. Naiknya aja sampai gua buka karena panas ini. Panas banget. Apa itu? Ambil sedikit. Sulfur. Sulfur. Schwefel. Mungut di mana lagi nih orang? Jatuh. Dipungut. Ya ampun, ya udah kenang-kenangan. Keren abis guys. Keren abis. Oh, gak nyesel deh. Kaki mau copot kesini. Karena emang medannya gak bisa pakai troli. Gak bisa pakai troli dan ngos-ngosan banget. Tadi naiknya juga di sana. Ada 6 pos ya. Itu dia sih. Indonesia. Sekarang kita nanjak ke hutan guys, dan ini sumpah hutannya tuh cantik banget, unik gitu ya. Warnanya tuh batangnya hitam tapi berdaun hijau-hijau gitu, cantik. Nah ini dia guys, pohon ikoniknya Ijen. Di sini kalian harus ngantri ya guys kalau mau foto. Jalan ke hutan mati karena kayak mati gitu ya pohonnya, tapi ini hidup, warnanya hitam karena memang
kurang vitamin, kurang nutrisi. Tapi jadi cantik banget tuh. Sumpah ya, jalan di hutan ini seru banget guys. Gue seneng banget di sini karena pemandangannya tuh bagus, unik, dan seru aja gitu. Guys, nih kita jalan balik nih. Tunggu. Taksi, ini Gunung Meranti. Dan di sana Gunung Raung. Dan di belakang ada troli lagi. Ya, lewat. Awas, hati-hati. Strawberry. Ada laba-laba lagi ya nih. Mini strawberry. Nanti mulus lagi. Ini cipas dulu. Oh ya. Oke. Okay. Oh, sind die schon reif? Oke. Okay. Kata dia sih udah. Halo, Mbak. Oh, halo. Bapak-bapak ya lewat. As. Manis. Asam. Sawa. Halo guys. Aduh, capek. Nah guys, kita udah sampai bawah nih. Jam berapa mas? Jam 7:30 ya? Ya. 7:30. Bye-bye Ijen. Ya, bye-bye. Disuruh bye-bye. Kayak orang gila gue. Ini masnya. Jadi, akhirnya berhasil gak pakai kereta. Yeay. Tapi kaki ini udah berasa nih. Nyut. Kedua spot. Ke Blue Fire. Lavanya sama ke itu. Hutan apa? Mati ya. Hutan mati. Ya. Yay. Tapi benar-benar bagus guys, benar-benar bagus. Ya kalau yang nggak kuat bisa naik troli ya. Nanti ditawar aja, ditawar. Okay. Sekian dulu jalan-jalan kita hari ini. Mau ke hotel, makan, mandi, tidur. Aduh kaki udah cemeng-cemeng apa? Thanks for watching. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Yay, bye-bye.